Kembali lagi bersama Rica Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jadi aku buat telurnya ini dari resep Magdalena. Buat teman-teman pasti udah sering banget deh nonton Magda bikin telur garing kayak gini. Tapi telurnya udah aku tutupin sama sambal di atasnya. Jadi resep telurnya ini aku pakai resep dari Magdalena. Dan di atasnya udah aku tambahin sambal banyak banget. Ini sambalnya warnanya merah dan kayaknya ini bakal pedes banget ya rasanya, karena tadi aku bikin sambalnya ini cabenya banyak banget aku masukin, dan semoga aku bisa ngabisin telur sama nasinya ini. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu supaya kalian nonton aku kalian gak ngiler, jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan kita harus berdoa dulu, berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang kita mulai makan, dan ini beneran garing sih. Aku mau cobain telurnya dulu. Kalian dengar suaranya ya? Super garing. Kita pakai nasi. Kayaknya banyak banget ya teman-teman yang kangen aku makan pakai nasi.
Oke, aku gak bisa ngabisin lagi. Sekian dulu mukbangku hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya dietnya. Besok aja, bye-bye. Dadah.